Perdana Menteri Slowakia Robert Fico hingga Rabu 15 Mei 2024 masih dalam kondisi kritis setelah ditembak beberapa kali dalam sebuah acara pertemuan politik di kota Hanlova, sekitar 150 km timur laut Bratislava, Slowakia. Fico segera dilarikan ke rumah sakit di pusat kota Hanlova sebelum kemudian diangkut dengan helikopter ke kota Banska Bystrica, sekitar 29 km dari Hanlova, untuk mendapatkan perawatan intensif. Menteri Pertahanan Slowakia Robert Kalinak dalam keterangan persnya Rabu 15 Mei mengungkapkan, saat ini PM Fico tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Franklin Delano Roosevelt University, Slowakia, dan dalam kondisi kritis. Ešte stále je na operačnej sále, operácia prebieha. Podľa tých informácií, ktoré máme, utrpel vážnu politraumu po niekoľkých strelných poraneniach. A jeho zdravotný stav je mimoriadne vážny. Media Slovakia melaporkan, pelaku penembakan adalah seorang pria berusia 71 tahun. Hingga berita ini dilaporkan, belum diketahui apa motif penembakan tersebut. Kantor pemerintah Slowakia menyebut insiden itu sebagai upaya percobaan pembunuhan.